Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan kutil dengan menggunakan bahan alami. Cara dan bahannya, seperti biasa Bunda Sister, sediakan satu wadah bersih. Kemudian untuk bahannya, bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah cuka apple. Untuk ini saya gunakan yang merek Heinz. Bunda Sister bisa mendapatkan cuka apple ini dengan harga Rp70.000 sampai Rp80.000 dalam satu botol di supermarket-supermarket. Bunda Sister juga dapat menggunakan cuka apple yang merek lain. Oke, kemudian kita akan gunakan secukupnya aja Bunda Sister. Untuk ini saya akan gunakan 2 sendok makan cuka apple. Oke, sebagai takaran aja 2 sendok makan cuka apple. Jika Bunda Sister mempunyai kulit yang sensitif, Bunda Sister bisa mencampurkan cuka apple ini dengan sedikit air hangat. Untuk takarannya, 2 sendok makan cuka apple, Bunda Sister bisa menambahkan dengan 1 sampai 2 sendok makan air hangat untuk kulit yang sensitif. Tetapi jika kulit Bunda Sister biasa aja, normal, tidak terlalu sensitif atau bagus, okay, Bunda Sister tidak perlu menambahkan lagi air hangat. Cukup gunakan cuka apple aja. Untuk cara memakainya, gunakan kapas Bunda Sister, kapas. Kemudian Bunda Sister cuci kutil Bunda Sister dengan menggunakan air hangat. Oke, jadi pastikan kutilnya dicuci dulu dengan air hangat seperti ini. Misalnya ini misalnya aja, celupkan kapas dalam air hangat. Kemudian tempelkan pada kutilnya. Dibersihkan kutilnya dengan air hangat. Oke, misalnya aja ini saya ada kutil, kita tempelkan seperti ini, kita cuci-cuci seperti ini dengan air hangat. Setelah dicuci dengan air hangat, setelah kutilnya bersih, kita lap dengan handuk. Cuci-cuci seperti ini, dibersihkan kutil-kutilnya dari debu-debu, dari daki-daki semuanya dengan air hangat agar kutilnya pun kembang dan mudah untuk rontok. Jadi gunakan air hangat untuk mencuci kutilnya sebelum kita oleskan cuka apple-nya. Setelah dicuci bersih, kita lap dengan handuk. Oke, jadi dilap kutilnya. Setelah dilap dengan handuk, jadi kutilnya sudah bersih Bunda Sister. Jadi setelah kutilnya dibersihkan dengan air hangat, kita gunakan kapas lagi. Kemudian kita celupkan kapas ini dalam cuka apple. Kita celupkan seperti ini. Kemudian letakkan pada kutilnya yang sudah dibersihkan tadi. Kita letakkan aja seperti ini, misalnya ini kutilnya. Oke, kita letakkan seperti ini, ditekan. Kemudian kita biarkan aja selama 15 sampai 20 menit. Jadi biarkan aja kapas ini melekat selama 15 sampai 20 menit. Jadi biarkan 15 sampai 20 menit kapasnya melekat pada kutilnya. Jadi kita biarkan aja 15 sampai 20 menit. Oke, setelah 15 sampai 20 menit kita tanggalkan kapasnya. Kita cuci lagi dengan air hangat. Oke, jadi kapasnya sudah tanggal. Kita ambil kapas yang bersih, kita celupkan pada air hangat, kita lapkan lagi pada kutilnya. Seperti ini Bunda Sister, dilapkan lagi. Oke, dah, jadi seperti ini aja. Bunda Sister, lakukanlah perawatan ini setiap hari atau setiap malam sebelum tidur. Siang pun boleh, malam pun boleh. Yang pentingnya setiap hari secara rutin agar kutil-kutil yang bandel cepat hilang dan tidak tumbuh lagi. Oke, dengan perawatan yang rutin, maka kutil-kutil dan anak kutil pun akan hilang permanen dan tidak tumbuh lagi. Oke, Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mengatasi kutil, tai lalat, ataupun skin tag di kulit yang
bandel yang menahun ataupun yang beranak pinak semuanya dengan satu bahan saja, yaitu cuka apple. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.